Jangan, saudara. Jangan membuang sampah sembarangan, apalagi kalau botol-botol tersebut. Karena botol-botol ini kalau sampai dibuang ke sungai, apabila kalau macam hujan, terdapat banjir, akan botol-botol tersebut akan tumbuh ke laut sehingga merusak biota-biota laut. Dan botol-botol ini, dia punya evolusi itu 500 sampai 1000 tahun. Kalau botol-botol ini kalau dibuang, contohnya seperti 5 botol ini dalam satu hari, dikali saja dengan 10 tahun yang akan datang, kira-kira jumlahnya itu sekitar 3000 botol tersebut akan terkumpul seperti lapangan bola di pantai. Sehingga biota-biota laut mengalami gangguan dan disebabkan oleh tingkah laku manusia itu sendiri. Nah, mungkin saya dapat sampaikan kepada saudara sepengetahuan saya untuk bagaimana kalau macam saudara melihat orang yang membuang sampah sembarangan, saudara harus apa yang kemudian saya sampaikan, saudara bisa sampaikan kepada orang lain. Terima kasih. Terima kasih, saudara. Saya tidak akan membuang sampah ke laut lagi, dan saya akan membuang sampah ke tempat sampah yang pemerintah sudah sediakan. Saudara, jangan buang sampah di sini. Ini bukan tempat sampah. Buang sampah lah para tempatnya yang pemerintah sudah sediakan. Ini contohnya seperti ini. Ketika hujan deras datang, akan mengakibatkan seperti ini dan merusak lingkungan. Jadi, saudara buang sampah ke tempat sampah yang pemerintah sudah sediakan. Ya, itu mungkin saja yang saya bisa sampaikan kepada saudara, supaya bagaimana saudara bisa buang sampah ke tempat sampah yang sudah sediakan. Terima kasih, saudara, telah menyiapkan saya. Tidak akan membuang. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ridwan Welisa dan saudara Abdul Akbar, dan itu sangat berbahaya ketika yang tadi sudah dijelaskan bahwa nanti banjir dan itu semua akan terdampak di pantai. Contohnya seperti saat ini kan sudah terjadi banjir ya, belum selesai banjir, dan lihat seperti ini sampah-sampah yang kala tadi dijelaskan di video yang pertama dan saudara Al Welisa dan saudara Abdul Akbar. Itu contohnya seperti ini, gambaran umum setelah sudah banjir. Lihat di bagian-bagian sana, sampah-sampah telah berserakan di pantai di Pulau Tambun. Dan ini sangat berbahaya terhadap biota-biota laut. Kenapa? Karena kalau kantong plastik terus botol-botol plastik, ini dia membutuhkan waktu 10 sampai 12 tahun untuk dia mengurai. Sedangkan untuk botol-botol minuman, terus botol-botol minuman seperti bir, terus aluminium foil, itu membutuhkan waktu 500 sampai 1000 tahun untuk dia dapat terurai seperti itu. Bayangkan, dalam satu hari saja sampah yang kita lihat tadi di ketika banjir ini sangat sudah penuh di laut, ketika dalam satu banjir. Dan ini dihitung ketika nanti 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, jangan 5 tahun ke depan lah, dan setiap hari. Biar bayangkan kalau kali-kali sungai-sungai di Ambon semua seperti apa yang saat ini, sangat berbahaya di botol laut, karena ini sudah kalau dikatakan ini sangat sudah tercemar, karena dalam data BPS itu dari Tribun Ambon yang saya baca itu
sampah yang dari Maluku di Kota Ambon itu 70% itu adalah didominasi oleh apa kantong plastik dan botol aqua, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Misalnya dalam satu hari itu sampai 1 ton begitu. Bahkan kalau sampai berapa tahun ke depan otomatis sampah itu di laut itu kalau dia menumpuk itu seperti bukan lapangan bola lagi, seperti suatu hamparan kolam sampah begitu, bukan laut lagi tapi kolam sampah. Bahkan itu sangat berbahaya terhadap terumbu karang, biota laut, dan itu juga nanti berdampak kepada kita manusia. Kita kan ada orang-orang yang mancing di Teluk Ambon, ambil ikan, tangkap ikan dan makan. Itu kan tadi dia sudah mencerna sampah-sampah yang tadi kita buang tadi seperti yang tadi sudah yang sampah-sampah seperti ini, itu sangat berbahaya ke apa ya, kita begitu.